Welcome back to Bintang Otomotif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel otomotif terpercaya dan kesayangan Anda, Bintang Otomotif. Seluruh dunia mungkin sudah tahu bahwa motor berkapasitas mesin besar adalah yang paling populer di kawasan Asia. Baik itu motor bebek atau matic yang terus saja diperbaharui oleh semua pabrikan. Segmen motor matic yang sudah bertahun-tahun menempati porsi penjualan terbesar. Keandalan, kegesitan, dan bahan bakar yang irit jadi pertimbangan utama. Karena alasan ini, di negara-negara seperti Malaysia, Indonesia, dan Filipina, populasi sepeda motor bebek berkurang. Tapi salah satu pesaing motor matic adalah jenis super motor bebek atau motor bebek sport. Motor ini sukses menyita perhatian masyarakat karena desain dan tenaganya yang mumpuni. Dan masih tetap eksis sampai saat ini. Akhirnya ada merek motor asal Italia yang juga ikut meluncurkan super motor bebek sport. Mempunyai desain agresif sporty, dibekali mesin 174cc, dan harganya lebih murah dari Yamaha MX King. Motor bebek sport ini sepertinya bakal menggempur dominasi motor-motor bebek sport asal negeri Sakura. Pasti kalian penasaran kan sebenarnya motor bebek sport apa sih? Terus gimana spesifikasi dan harganya? Tonton videonya sampai habis ya guys. Tapi sebelum lanjut videonya, silahkan klik tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya guys. Karena itu gratis guys, dan menjadikan kita semangat membuat konten yang bermanfaat. Terus buat kalian yang udah subscribe, makasih ya. You say that I'm psychotic, but then you like it like that. It's like it. Kabarnya Benelli QJ Motor resmi hadirkan motor bebek super sport, yakni Benelli R18i 2022. Benelli R18i hadir dengan mengusung mesin 174cc dan mempunyai desain gaya sporty dengan tampilan agresif, dimensi kecil, dan bobot rendah. Dari desainnya, lampu depan menjadi ciri tampilan depan dengan lampu LED daytime running yang tampak agresif berada di fairing. Ekor mengarah ke atas dengan lampu belakang dan sein ditempatkan terpisah seperti motor sport. Ditambah panel instrumen full digital yang menunjukkan semua informasi yang diperlukan. Dapur pacunya, Benelli R18i mengusung mesin 174cc liquid cooled, SOHC 4 tak, 1 silinder 4 katuh berkapasitas 174cc. Mesinnya sendiri berkarakter overbore dengan bor kalistruk 64
kali 54,1 dengan rasio kompresi 11,3:1. Mesin ini menyemburkan tenaga maksimum 18,2 HP pada 9.500 RPM dan torsi maksimum 15,1 Nm pada 7.000 RPM dan memakai gearbox 6 percepatan dengan rantai final drive. Bagian kaki-kakinya, suspensi depan USD dengan monoshock KYB di belakang. Menggunakan velg ukuran 17 inci dilapisi oleh ban 80/80 di depan dan 120/70 di belakang. Sistem pengeremannya dengan cakram 240 mm tunggal di depan dan 220 mm di belakang. Bobot Bentley R89 adalah 126 kg membuatnya mudah dikendalikan. Bentley R89 dipasarkan dengan dua varian, yaitu standar dalam warna hitam dan merah, dan edisi khusus dengan warna biru. Dan untuk harganya, Bentley R89 dibanderol Rp29 jutaan, yang pasti lebih murah dari kompetitornya Yamaha MSK. Bentley R89 saat ini tersedia untuk pasar Malaysia, tetapi tujuannya adalah untuk memasarkannya di negara lain juga. Apakah Bentley Motor Indonesia akan menghadirkan Bentley R89 sebagai motor bebek terkencang di kelasnya ini ke Indonesia? Semua nggak menutup kemungkinan jika semakin banyaknya minat pecinta super motor bebek sport di Indonesia, guys. Gimana menurut kalian, guys? Layak nggak motor ini dijual di tanah air? Menjadi kompetitornya Yamaha dan Honda? Share pendapat kalian di kolom komentar ya. Hold my breath, looking up. Life moves in ways it keeps changing. Catch a glimpse of what was you and me. It's gone again, sinking in, back on the shore. One foot in front of the other. Close my eyes and feel you hold my hand just like you used to. Makasih udah nonton video ini sampai selesai ya, guys. Ayo dukung channel Bintang Otomotif Official dengan cara klik tombol like, subscribe, dan share ke semua orang. Makasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.